Okey, jadi hari ini kita akan proceed. Kita akan teruskan dengan projek kita untuk fasa kedua. Okey, nampaknya ada kawan kita yang dah siap. Okey. Okey, siapa yang dah siap dia punya model? Saya. Okay. Saya pun dah siap. Okey. Awak pakai tanah liat ke? Tanah liat ke? Iris, awak letak ke? Awak pakai tanah liat? Tak sempat ke, Bang? Okey. Awak pakai apa, Iris? Pemadam. Mama suruh pemadam. Pemadam? Maksudnya daripada pemadam, awak jadikan dia model? Okey, boleh. Alright, jadi tapi pastikan haiwan itu adalah haiwan 3D, okey? Haiwan 3D itu maksudnya haiwan yang kau boleh pegang. Kau pusing, rupa dia bentuk memang bentuk haiwan itu. Okey? Dia bukan bentuk kemek ke, bentuk nipis ke, tak. Dia memang bila kau pegang dia haiwan tu, memang dia haiwan, macam rupa haiwan. Okey, macam kau pegang kucing kan? Kau pegang kucing, anak kucing kan? Kamu pusing anak kucing pun sama je rupa dia anak kucing. Dia tak ada kemek, tak ada pendek, tak ada panjang. Okey? Macam tu kat itu namanya 3D. Okey, kita tengok dia macam betul-betul. Okey, boleh dia pegang. Alright, okey, jadi hari ni kamu ambil gambar tak setiap kali kamu buat model tu? Malimah dah kata nak setiap kali kamu buat kamu buat projek mesti ada gambar, okey? Gambar tu kita nak tulis dalam folio. Okey, jadi hari ni kita akan bentangkan, Malimah akan terangkan kepada kamu tentang folio, okey? Nanti kita akan bincangkan tentang apa yang kamu perlu buat seterusnya. Okey. Okey, dah keluar ke belum? Dah. Dah. Okey, ini adalah projek yang kamu kena buat. Okey, selepas sebaik sahaja kamu buat model, dah siap dah model kamu tu, dah ambil gambar semua sepanjang kamu buat tu, okey, kamu kena buat folio. Okey, kena buat folio. Okey, sekarang ni macam mana yang kamu kena buat adalah okey, tajuk projek. Okey. Untuk folio ni kamu perlukan 18. Okey, kamu nampak ni. Maklumah dekat sini ada 18. 18 muka surat. Okey, maksudnya 18 helai kertas yang kamu kena sertakan. Okey, tajuk depan sekali ni kamu tulis tajuk projek, iaitu projek model haiwan. Itu nama dia, projek model haiwan. Okey, tapi Maklumah akan tambah kat sini eh. Nanti Maklumah bagi kamu folio ni. Okey, bawah ni awak tulis dalam kurungan tabiat kehutanan haiwan. Okey, boleh? Nah, dalam projek model haiwan dalam kurungan tabiat kehutanan haiwan. Okey. Bawah dia tulis nama awak. Lepas tu tahun apa? Kalau awak 3 ikhlas, awak buang 3 sen. Okey, awak 3 ikhlas kan? Jadi saya buanglah hari ni. Okey, tulis 3 ikhlas. Alright, sekolah di generasi ni. Okey, abstract. Okey, abstract ni kamu tak perlu ubah. Kamu cuma ikut saja, print saja. Okey, Maklumah akan buat kan. Okey, ini semua satu sekolah pakai folio yang sama. Okey, projek model ini adalah projek yang menjalankan menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan projek. Melibatkan murid seliti Negeri 9. Dilaksanakan selama 2 minggu bermula
Okey, PDPR bermula, okey, bermula 14 Jun 2021 sehingga 27 Jun 2021. Okey. Ini yang kamu kena tahu. Ini tempoh kamu melaksanakan projek. Okey, selama 2 minggu. Minggu depan kita akan buat pembentangan. Okey. 4 mata pelajaran KSSR iaitu Sains, Matematik, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris digabungkan dengan projek ini berteraskan kurikulum Kafah Sweety. Okay. Dijalankan bertujuan berikan kemahiran kepada murid secara teori dan amali. Okay. Maksudnya kamu dah tahu dah teori permakanan haiwan. Kalau singa makan apa? Singa makan apa? Rusa. Okay, rusa. Maksudnya daging lah kan? Carnivore. Okay, kalau gajah dia makan apa? Buluh. Gajah makan tebu. Jadi dia herbivore. Kalau omnivore, itik. Itik. Dia makan dedak, dia makan sayur. Okay. Jadi dia makan cacing. Jadi itik itu adalah omnivore. Itu kita dah tahu dah. Sekarang ni kita nak amalikan dia macam mana. Amali ni masih perbuatan. Kita nak buktikan dengan perbuatan, kita buat projek tu. Okey. Dalam kepala kita dah tahu dah haiwan makan apa. Sekarang kita kena buat dalam bentuk projek secara amali. Okey. Melalui penghasilan model haiwan, murid-murid mempelajari ciri khas. Okey, ini pada mempelajari topik apa? Tabiat. Okey, ini kamu ni kamu yang ubah ini, Mak Limah yang buat, kamu print saja, okey? Tabiat pemakanan haiwan. Okey. Dari mata pelajaran sains. Alright. Kamu tak perlu ubah ya. Ini Mak Limah dah buatkan pemakanan. Kita bincang saja. Okay, dari topik tabiat pemakanan haiwan dari mata pelajaran sains. Topik ini sangat membantu murid untuk menghasilkan modul haiwan yang baik. Selain itu, melalui bahasa Melayu pula, murid-murid akan menghasilkan. Okay, nanti untuk bahasa Melayu, tugasan kamu buat apa untuk bahasa Melayu? Untuk projek ni? Belum. Okey. Jadi kamu tulis dekat sini. Bahasa Melayu kamu kena buat apa? Untuk bahasa Inggeris kamu tulis kat sini. Kamu kena buat apa? Okey. Bagi mata pelajaran matematik pula, murid-murid dikendaki mengira kos. Betul tak kamu kira kos hari tu kan? Akan kira kos perbelanjaan. Okey. Oh sorry. Saya kena naikkan ke atas sikit ni sebab dah terlebih. Sekejap eh. Boleh menaikkan sikit. Sekejap tau, naikkan sikit je supaya tak termasuk ke surat lain. Ya, ada termasuk tak? Okay, tak ada. Alright, betul. Okay, kemudian seterusnya isi kandungan. Apa yang kamu kena buat? Tajuk projek, muka surat berapa? Muka surat tu dekat mana? Dekat bawah sekali. Dekat bawah ni kamu kena letak muka surat. Okay. Tuliskan tangan pun tak apa. Tulis nombor 1, nombor 2. Setiap helai kertas muka surat tu, awak tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Nanti katakanlah kamu punya isi kandungan adalah muka surat 3. Kamu tulis kat 3 situ. Kalau perhargaan kamu tu, kamu tengok dekat nombor bawah tu, nombor 4. So kamu tulis 4. Boleh? Buat macam tu. Method dia adalah cara, langkah yang kamu kena buat adalah lakaran awal, sediakan bahan. Ini yang Mak Limah ada kata, sediakan bahan. Okay. Proses macam mana kamu buat. Sebab tu kena ada gambar. Okay, kerja hasil ni adalah gambar. Okay, gambar yang terakhir. Okay. Ikut je macam ni, kamu print je. Okay, nampak tak warna kuning ni? Okay, warna kuning inilah yang kamu kena tukar. Saya daripada kelas. Okey, tutup mic. Okey, yang lagi tutup mic. Okey, tutup mic dulu. Tutup mic dulu. Ya, apa Ryan? Yang lakaran awal tu kena lukis ke kena tampal? Dua-dua boleh. Sekejap, bagi Mak Limah terangkan satu persatu dulu. Boleh, Mak Ryan? Okey, yang lain tutup mic dulu sebab banyak gangguan. Okey. Nah, yang warna kuning yang kamu kena tukar. Nama kamu siapa, kelas, guru sains kamu siapa, matematik siapa. Ikut je print sahaja.
Okey, lepas tu ceritakan. Okey, melalui projek ini saya dapat. Okey, kenapa kamu seronok buat projek ni? Ceritakan. Okey? Mungkin kamu nak kata saya lebih memahami tajuk tabiat pemakanan haiwan. Saya nampak bila saya buat tu, saya lagi faham. Okey? Seterusnya kita pergi dekat bahagian pengenalan. Okey, kamu print sahaja. Okey? Pendekatan pengajaran pembelajaran di rumah PDPR melalui projek merupakan satu kaedah pembelajaran yang memberikan kemahiran kepada murid secara amali. Okey? Murid juga didedahkan dengan kemahiran dalam pelbagai mata pelajaran untuk menghasilkan projek ini. Sekejap ya, Melma tengok ada yang baru masuk. Okey, kemudian projek model haiwan ini merupakan projek utama bagi sains bagi untuk menghasil murid perlu menghasilkan model haiwan secara 3D. Okey, ingat 3D itu adalah haiwan tu kita pegang. Kalau 2D kita tengok gambar. Kalau 3D kita pegang haiwan tu. Sebab tu kamu kena buat guna tanah liat. Okey, kamu boleh buat objek tu rupa macam haiwan. Okey, menggambarkan tentang haiwan. Murid boleh memilih idea sebarang jenis haiwan, okey? Yang mempunyai apa? Ni padam. Tabiat pemakanan haiwan. Okey. Tabiat pemakanan khas. Okey, tun. Okey, dengan mempunyai tabiat pemakanan khas haiwan tersebut. Murid boleh menggunakan barang terpakai. Okey, tadi sebelum ni menggunakan tanah liat kan? Menggunakan tanah liat. Okey. Atau sebab menggunakan sebar atau menggunakan kreativiti masing-masing menghasilkan projek ini. Okey, jadi murid akan mempelajari tajuk-tajuk berkaitan menghasilkan model dengan baik. Daripada projek ini akan dibentangkan. Nampak tu? Last kali kamu akan membentangkan apa yang kamu dah buat. Kita akan bentangkan pada minggu hadapan. Okey? Okey, ini lakaran awal. Okey, lakaran awal ini kamu lukis sebelum haiwan itu dihasilkan. Contohnya kan, kamu nak lukis gambar gajah. Kamu memilih gajah, kamu pilih rusa, kamu pilih burung. Lukiskan tiga haiwan yang kamu nak tu. Okey, di dalam ini. Contohnya kamu kata omnivore. Kamu tulis tu omnivore, apa haiwan dia? Carnivore, apa haiwannya? Lepas tu herbivore, apakah haiwannya? Lukis. Dan buat dalam bentuk kotak. Tak kisahlah bentuk apa pun. Janji kamu nak namakan dia. Kalau gajah tu, herbivore. Kalau singa, carnivore. Lukis gambar dia. Okey? Alright. Kemudian lukis tau. Lukis. Lepas tu namakan bawah tu. Dia adalah tabiat haiwan yang mana satu. Okey? Kemudian, okey ni telajak ni. Okey ni senarai barang. Okey, kamu nyatakan barang apa yang kamu gunakan dekat sini. Okey, buat dalam bentuk kotak pun boleh. Contohnya kamu buat macam ni pun boleh. Kamu buat macam ni. Okey. Buat kotak macam ni ataupun kamu buat macam ni pun boleh. Silap. Kamu buat kat sini pun boleh. Nampak tak? Senarai bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan. Buat macam ni. Okey. Lepas tu ini saya rasa kosongkan. Sekejap. Ni maklumat padam eh. Kamu buat macam ni pun tak apa. Okey, delete kolom. Okey, jadi kamu buat macam ni. Senaraikan nombor satu apa dia? Tanah liat. Contohnya macam tu. Tanah liat. Yang kedua kamu tulis kotak. Macam tu. Lepas tu yang ketiga gunting. Macam tu lah. Apa sahaja bahan yang kamu gunakan, kamu kena tu tulis. Yang apa projek haiwan herbivore, omnivore dengan carnivore tu saya dah buat dah. Okey. Jadi lepas tu senarai bahan dan peralatan sila tulis macam ni. Okey, tulis 4. Okey. Tutup mic.
Tok Mat. Okey, jadi bahan apa yang seterusnya awak guna? Apa sahaja bahan yang awak guna, sila tulis di sini. Okey, buat dalam bentuk kotak ni. Alright, boleh? Tulis. Ini contoh daripada muaklimah. Kamu buat sendiri, okey? Bagi tengok barang kamu tu, kamu guna apa? Tulis kat situ. Okey, seterusnya kita tengok kepada proses. Ini yang kamu kena tahu, proses. Okey, proses ni macam mana kamu buat? Okey, yang pertama, dia minta apa? Lukiskan atau tampalkan gambar. Sebab tu muaklimah suruh awak ambil gambar. Lukis tak nak. Sebab susah kan lukis. Okey, jadi kamu ambil gambar. Contohnya mula-mula saya gunting kotak. Saya gunting kotak. Okey, so gambar yang kamu gunting kotak tu, kamu tampal dekat situ. Okey, yang gambar langkah yang kedua, kamu buat tanah, kamu buat haiwan. Gambar kamu buat gambar gajah tu, gambar bukan gambar gajah tau, muka kamu tengah buat gambar gajah tu, kamu tampal kat sini. Okey? Macam tu langkah dia. Alright, lepas tu hasil kerja akhir. Hasil kerja akhir adalah gambar model kamu tu. Kan macam warna lain punya. Kamu nampak tak warna lain punya gambar kat tepi tu? Model itu kan? Model tu dah, yang dah siap tu, ambil gambar, tampal dekat sini. Okey? Boleh? Senang tak? Sebab tu muaklimah tak nak terangkan folio ni minggu lepas. Sebab minggu lepas kita cerita tentang model saja. Jadi hari ni kita buat folio. Okay. Tapi muaklimah dah pesan. Kan minggu lepas muaklimah dah kata semua proses kamu buat haiwan itu. Apa dia? Folio tu saya tak tahu. Folio tu saya tak tahu. Sebab saya tahu awak tak tahu. Sebab tu saya tengah cerita sekarang ni. Okay? Dengar betul-betul. Sebab tu muaklimah kata minggu lepas, buat model dulu. Dan ketika kamu buat model, pastikan ada gambar. Ada tak muaklimah kata? Ada kan? Daripada A sampai Z, mesti ada gambar. Okay? Kamu tengah gunting kotak, kena ada gambar. Kamu tengah buat tanah liat tu, dia kan buat mata haiwan tu pun kamu ada, kena ada gambar. Gambar tu tampal dekat mana? Di sini. Di bahagian langkah ini. Okay? Dan gambar yang dah siap, hasil yang terakhir memang dah cantik dah, tinggal nak present, tinggal nak bentang je, tampal dekat sini. Yang model tu, yang awak nampak tak orang Ryan punya, dia letak ke tepi dia tu kan? Jadi model tu lah awak tampal kat sini. Okay, tak perlu lukis, tampal sahaja, okay? Ini kos, ini awak dah belajar kan waktu matematik hari tu? Okay, ni saya tak perlu terangkan. Nanti kos pembelanjaan yang awak belajar kat matematik tu pun awak akan letak di sini. Okay? Nampak ni? Ini projek yang terakhir. Hasil kerja akhir tampal ini. Okey, gambar dia tu. Buat cantik-cantik ya. Nanti muaklimah nak tanda, nak bagi markah. Okey, seterusnya. Kenapa ada kosong ni? Sebelum ni apa? Okey, tak apa. Okey, kejap ya. Muaklimah tarik naik atas lagi. Kita jimat ke atas. Okey. Ni semua kamu kena tulis. Dalam matematik tadi kan, kamu kira kos pun buat di sini, okey? Jangan buat tempat lain. Jangan buat dalam kertas, buat dalam folio dia juga. Semua kamu buat dalam folio ni. Sains pun buat dalam folio ni. Kafah pun kamu buat dalam ni juga. Guna folio yang sama. Jangan buat folio banyak-banyak. Okey, satu folio sahaja, okey? Pembelajaran merentas projek. Kemahiran aras berfikir, okey? Tengok ini mengikut subjek. Ini yang muaklimah kata tu. Okey, contohnya. Okey, tengok sini. Semua pastikan guna folio yang sama. Awak jangan buat pakai folio lain. Okey. Contohnya nombor satu sains. Okey. Tadi awak bagi tahu kan awak buat tentang projek haiwan kan. So kamu tulislah haiwan tadi kamu ceritakan. Kamu kata tabiat pemakanan haiwan ada tiga. Yang pertama carnivore, yang kedua herbivore, yang ketiga omnivore. Lepas tu kamu beritahulah carnivore ini adalah haiwan yang makan daging.
sahaja. Omnivore adalah haiwan yang makan daging dan tumbuh-tumbuhan. Manakala haiwan herbivore adalah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Kamu bagi contoh. Contoh carnivore apa? Singa. Contoh omnivore apa? Ikut kepada haiwan yang kamu dah buat. Kalau omnivore awak gambar ayam, tulis contohnya ayam. Tulis semula dekat sini. Boleh? Ini untuk sains yang kamu dah buat tu, tulis dekat sini. Inilah dia projek kemahiran aras berfikir. Okey, kemudian ada subjek apa lagi? Bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu awak kena buat apa? Tiga ikhlas, bahasa Melayu tugasan awak apa? Muhammad belum cakap. Boleh buka mic. Bahasa Melayu kamu kena buat apa? Maklimah Diana belum cakap. Belum cakap. Okey, tak apa. Okey. Nanti apa yang Maklimah Liana pesan kat kamu nanti untuk projek, kamu kena buat kat sini. Okey? Alright, boleh? Okey, seterusnya bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kamu kena buat apa? Bahasa Inggeris yang kena buat? Kena buat dictionary about animal. Yes, kalau dictionary, yes. Buat dictionary, buat dalam ni. Ada tak Maklimah Balkis? Maklimah Balkis kan ajar awak? Tak. Maklimah Balkis ada kata tak kena buat dalam folio? Ada. Ada. Kamu, nanti dictionary tu kamu tampal dekat sini. Okey? Dictionary contohnya lion. Apa lion? Singa. Lepas tu tulis semua jenis haiwan. Lepas tu omnivore. Apa dia punya bahasa Melayu dia? Okey. Macam kamus lah. Okey? Perkataan-perkataan bahasa Inggeris yang kamu belajar tu dengan Muallimah Nisa, kamu buat kat sini. Okey. Nanti kamu tanya Muallimah Nisa macam mana nak buat. Okey? Tapi kerja itu mesti dibuat di dalam folio ini. Boleh? Semua subjek perlu dihabiskan dalam folio yang sama. Okey, tutup mic. Okey, kita turun bawah lagi. Kita tengok subjek apa. Okey, ini subjek matematik. Okey, subjek matematik. Okey, subjek matematik ni kamu dah buat tajuk apa? Contohnya kamu buat skill course kan? Okey, siapa yang siapa punya mic tertutup tu? Lima. Ya? Yeah. Yeah. Yang matematik punya Muallimah belum cakap lagi. Oh, kamu belum belajar course pengiraan lagi? Belum. Belum. Okey, tak apa. Kamu tunggu. Kalau dekat sini mungkin kamu akan belajar tajuk tambah sebab kamu nak kira kos kan. Jadi kamu apa kaitannya dengan kamu belajar adalah apa operasi tambah. Nanti kamu bagi tahu Muallimah Aifa macam mana nak buat ni, okey? Untuk matematik. Tapi mesti selesaikan dalam tu. Okey, yang terakhir kesimpulan. Okey, tengok sini kesimpulan. Okey, kesimpulan ni kamu tak payah ubah apa-apa. Kamu ikut je sahaja dalam ni, okey? Projek haiwan ini, okey, semua tutup mic. Tutup mic, okey. Projek model haiwan ini akhirnya berjaya saya jalankan. Okey, siapa yang tutup mic tu? Adam. Tutup mic Adam. Okey. Saya berjaya hasilkan model haiwan ini secara tiga dimensi. Selain itu, saya dapat menguasai tajuk-tajuk yang dipelajari semasa menghasilkan projek haiwan ini. Saya juga dapat mempelajari cara menghasilkan folio projek dengan betul dan baik sepanjang menyiapkan projek ini. Dan yang terakhir, saya dapat meningkatkan keyakinan diri dengan mempelajari cara yang baik untuk membuat pembentangan projek ini. Okey, projek ini tertinggal air. Projek ini di hadapan kawan-kawan dan para guru. Okey, itu dia.
Itu yang kamu kena buat. Okey, rujukan. Okey, rujukan. Rujukan tu adalah dari mana kamu dapat tahu tentang tabiat pemakanan haiwan. Ha, contohnya, saya tengok buku teks. Trace buku teks tahun 3. Lepas tu kamu rujuk buku apa lagi? Mungkin saya rujuk buku kat rumah. Saya tengok buku kamus ke. Kalau kamu rujuk kamus, kamu tulis kamus apa. Yang ketiga, mungkin, okay, ni buku rujukan buku. Okay, sumber lain. Okay, saya dengar lagi ada yang tak tutup mic. Saya kata tutup mic. Okay, yang seterusnya, sumber lain. Sumber lain ni contohnya kamu mungkin dapat daripada YouTube. Betul tak? Daripada YouTube. Kamu tengok video tu kat YouTube. Jadi apa yang kamu kena buat adalah kamu ambil link. Kamu tahu tak link YouTube dekat mana? Link YouTube tu yang kamu tekan www.youtube.com tu kan? Kamu type, letak dekat dalam sumber tu, nombor satu. Okay, itu namanya link. Mungkin kamu tengok dekat video lain. Mungkin kamu tengok dalam National Geography punya video. Lepas tu kamu carilah mana link, link National Geography. Tengok dekat mana kamu dapat. Boleh? Ni yang terakhir. Okey, jadi saya rasa kamu tak perlu ubah apa-apa. Okey, lampiran. Boleh dilampirkan sebarang lampiran resit pembelian. Okey, katakanlah kamu beli barang kan. Lampiran tu resit. Kamu beli kotak, kamu beli tanah liat, tampal. Tampal ya, tampal. Resit tu tampal di sini. Okey? Boleh? Tampal di sini sahaja apa yang kamu buat lampiran. Kamu beli tanah liat. Muhammad. Ya? Saya tak ada beli apa-apa. Saya semua guna yang dekat rumah punya. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey. Lampiran kalau tak ada tak apa. Okey. Siapa yang beli sahaja, resit tu tampal di sini. Okey. Alright, so, yang paling penting ni lah rujukan. Kamu dapat daripada mana? Okey? Alright. Okey, siapa yang tak faham? Okey, Maklumat naik lagi sekali. Tengok kat sini jangan ubah apa-apa ya. Kamu ubah tempat yang Maklumah suruh sahaja. Warna kuning ini. Okey, nama kamu. Okey, lepas tu ini tak perlu. Ini tak perlu. Yang warna kuning sahaja. Okey, untuk kamu ceritakan apa yang kamu dapat. BM kamu kena buat apa. English kamu kena buat apa. Okey. Lepas tu isi kandungan. Ini pun kamu kena letak muka surat nanti. Okey. Print sahaja. Ke sebelum kamu nak print, kamu kena ubah suai ni dulu. Yang warna kuning ni dulu. Okey. Dah siap baru kamu print out. Sekarang ni kamu jangan print lagi. Siapkan warna kuning dulu. Ubah suai. Okey. Muhammad. Ya. Yang warna kuning tu guna komputer ke apa? Ya, warna komputer. Okey. Boleh. Pastikan kamu buang kuning tu dulu tau. Masa kamu nak type nanti. Nampak tak ni? Okey, tutup mic. Tutup mic. Gampuan. Okey. Kamu tengok sini. Ada warna kuning betul tak? Kamu tu padam. Padam. Padam je. Tekan backspace. Tekan backspace. Tulis di nama kamu. Wan Haris Ryan. Buat macam tu. Okay. Haris Ryan. Bin Wan Afsyam kan. Jadi kamu buat macam tu sahaja. Okay. Tekan kat situ. Tekan backspace. Untuk kamu. Untuk kamu apa? Untuk kamu tulis semula nama kamu. Okay. Okay. Nanti Mak Limah post dalam grup. Okay, kamu jangan risau. Yang penting tukar warna kuning sahaja. Okay, lepas tu nak buat apa? Ikut sahaja. Ini tak perlu buat apa-apa. Print sahaja. Okay, tutup mic. Okay. Yes. Mak Limah. Sekejap. Apa dia tu? Muallimah, yang lakaran awal tu kalau tak nampak muka, nampak tangan je boleh tak? Boleh. Okey. Pastikan gambar. Lakaran awal ni, apa yang kamu lukis? Contoh, bukan. Lakaran awal ni adalah gambar haiwan yang kamu lukis tu. Lukisan tu. Faham tak? Haiwan. Kamu lukis Mak Limah. Bukan lakaran awal Mak Limah. Proses. Sekejap. Kita tutup main dulu.
Untuk lakaran awal ni, kamu lukis dalam kertas A4 pun boleh, kamu lukis terus dalam ni pun boleh. Okey? Padam ni dulu. Okey, tutup. Buang warna kuning ni dulu. Lepas tu lukis gambar haiwan yang kamu pilih. Tiga haiwan kan? Omnivore apa? Carnivore apa? Herbivore apa? Tu lukis. Okey? Tiga satu muka surat kan? Satu muka surat ni sama dengan A4. So kalau kamu dah lukis kat kertas A4, kamu tampal je lah dekat dalam kertas ni. Okey? Tampal sahaja. Kotak ni abaikan. Yang penting lukisan kamu tu lebih penting. Okey? Tampal sahaja kalau kamu dah lukis dekat kertas A4. Okey, senarai bahan macam biasa. Senarai bahan apa yang kamu gunakan? Okey. Proses ni yang penting. Proses langkah pertama. Contohnya gambar kamu sedang pegang tanah liat. Yes. Itu kamu kena letak gambar kamu gambar kamu. Bukan gambar main benda tu. Gambar kamu tengah buat. Kamu tengah buat. Ibu kamu ambil gambar kamu tengah buat. Lihat tu. Yang kedua. Ya? Tapi saya tak ambil gambar dengan muka Mak Alimah. Kamu ambil gambar tangan je. Saya ambil tangan je. Awak memang tangan je. Memang tak ada langsung gambar awak dengan muka awak sekali. Tak ada. Sayanglah gambar ni sebab ni dah folio awak. Okey. Sebab tu Mak Alimah kata ni lepas gambar kamu sedang buat. Mak Alimah kata kan, gambar kamu tengah buat tu ambil. Okey. Mak Alimah, sebab saya selalunya pakai baju tidur, pakai baju siang macam tu. Tak apalah, tak semestinya kena pakai baju sekolah. Okey, asalkan menutup aurat. Okey. Tampal kat sini. Gambar yang kedua mungkin gambar kamu sedang buat deko. Dekor, kamu tengah buat aksesori zoo tu kan. Buat tampal kat sini. Gambar kamu berserta yang kamu tengah buat tu. Ini gambar ni Mak Alimah dah bagi tahu dah minggu lepas. Mesti ada gambar. Okey, kalau ada gambar tangan pun tak apalah. Okey. Boleh juga gambar tangan. Asalkan gambar kamu sedang buat. Okey. Bukan gambar benda tu. Gambar kamu tengah bekerja, tengah siapkan. Okey, lakaran akhir hasil kerja adalah gambar yang kamu dah siap tu, model tu. Tangkap gambar model. Kalau kamu nak letak gambar muka kamu dengan model pun boleh. Contoh kamu buat ambil gambar kan, kamu pegang model kan. Macam tu. Contohnya ini model. Ini model. Model haiwan kamu kan. Ambil gambar macam ni, tampal pun boleh ataupun kamu nak ambil gambar, kamu pegang model kamu pun boleh. Ikut kreativiti, okey. Lepas tu tampal lah di sini. Tak perlu lukis, tak payah lukis. Lukisan awak hanya lakaran sahaja, lakaran awal. Lakaran gambar haiwan tu sahaja, lukisan awak. Yang lain semua gambar kamu snap. Okey, ni course belanja, Mak Alimah Aifah dah ajar kamu. Okey, ni subjek ni tanya guru kamu ya, macam mana kamu nak buat dalam folio, boleh? Apa yang kamu dah belajar dalam sains tadi kat Mak Alimah dah cerita kan? Kamu kena ceritakan, tulis, ceritakan tentang haiwan carnivore tu apa, herbivore tu apa, omnivore tu apa, lepas tu apa yang dia makan, lepas tu apa contoh haiwan dia, okey? Itu untuk sains. Bahasa Melayu kamu tanya cikgu bahasa Melayu nanti, tapi tulis dalam ni tau. Bahasa Inggeris pun sama, matematik pun sama, tanya cikgu kamu. Okey, kesimpulan. Kesimpulan pun sama, tak perlu ubah apa-apa. Kesimpulan print saja sebab ini semua dah siap, okey? Semua satu sekolah, satu suiti menggunakan folio yang sama. Jadi kamu tak perlu ubah. Okey? Rujukan kamu kena ikut sumber mana yang kamu guna. Okey? Okey, ada yang tertutup mic kenapa? Saya kata tutup mic. Okay. Tutup mic. Gangguan. Okey, rujukan ni ikut kamu tengok buku mana kamu pakai. Kalau kamu pakai buku bahasa buku teks sains, tulis buku teks sains. Kamu kata kamu tengok kamus, tulis kamus. Buku apa? Contohnya kamus bergambar. Contoh kan masa kamu nak lukis haiwan tu kamu tengok kamus kan. Tulislah kamus bergambar Oxford macam tu. Okey. Ataupun Fargos. Okey. Fargos. Alimah, ada orang tak mute. Kenapa tak mute tu? Dia tak dengar pun kata Mak Alimah. Tidak. Okey.
Okay, ini kamus Fagos. Siapa yang guna kamus? Tulislah kamus Fagos. Okay, buang garisan tu. Nombor tiga, contohnya kamu kata kamu tengok buku National Geography. Tulis buku National Geography. Ataupun kamu guna apa ya, buku sains tu, buku teori sains kan? Ada yang jual kat kedai, buku teori sains. Okay, apa boleh. Sumber lain, contohnya TV. Rancangan apa kamu tengok National Geography? Bagi tahu TV apa, TV Astro ke, TV 1 ke, TV 3 ke, bagi tahu TV apa yang kamu tengok. Okay? Rancangan apa kamu tengok. Yang kedua, kalau kamu tengok YouTube, letakkan link YouTube tu. Boleh? Kalau kamu pergi kat Google, bagi tahu laman sesawang mana yang kamu pergi. Okay, boleh? Faham? Akhir sekali lampiran. Lampiran ni siapa yang beli ada resit tampal. Kalau tak ada, tak apa. Okey, dapat? Maklumat dah terang dua kali dah tadi. Maklumat terang secara secara perinci. Kali kedua, maklumat ulang supaya kamu ingat. Okey, inilah dia folio projek kamu tabiat pemakanan Taiwan. Okay, boleh? Maklumat, Adam tak mute tadi. Adam, mute Adam. Okey, okay, ada Maklumat. Kipas, ada kipas kat saya. Okey, Mak Lima tulis kat sini tarikh serahan sekali, okey? Tambahan, tarikh serahan. Bila kamu serahkan. Sekejap, tarikh serahan ni nak letak bawah lah. Okey, tarikh serahan eh? Tarikh serahan tu apa, Mak Lima? Tarikh kamu dah siap, kamu dah present. Contohnya kamu serahkan pada 20 masa hari. Okey, Mak Lima nak tarikh serahan ni, tak apalah ni Mak Lima tulis, okey? Kamu akan present minggu depan kan? So kamu akan present hari minggu depan, hari Khamis. So Mak Lima tulis kat sini 1 Julai. 1 Julai. 1 Julai 2021. Okay, itu tak apa. Ini Mak Lima dah buatkan. Alright, jadi ada apa-apa nak tanya? Yang warna kuning sahaja kamu ubah. Okay? Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Okay, siapa yang nampaknya dia faham apa yang Mak Lima terangkan dua kali tadi? Hari kubah dia, senyum dia. Okay, alright. Sebelum nak buat folio, lagi sekali Mak Lima terangkan, tengok video Mak Lima. Video minggu lepas sekali dengan video ini sekali. Okay, lepas tu baru kamu siap kerja kamu. Okey, yang lupa nak cakap. Nanti dah bila dah siap folio, sila sila rekodkan video kamu. Contohnya kan, kamu kata assalamualaikum semua. Saya Wan Haris Ryan. Saya dah siap dah model saya. Model saya adalah model haiwan tajuk tabiat pemakanan haiwan. Cuba tengok. Ini model saya. Saya buat model ini dengan batang aiskrim, dengan talas liat, dengan kotak, ceritakan semua. Lepas tu kamu bagi tahu saya buat haiwan untuk omnivore, saya buat gambar kucing. Kenapa saya tak gambar kucing? Sebab saya tengok kucing suka makan ikan, kucing pun suka makan sayur. Macam tu. Lepas tu kamu buat singa. Singa adalah haiwan karnivore. Kenapa saya tahu singa itu haiwan karnivore? Sebab saya tengok dekat YouTube. Saya tengok kat YouTube National Geography. Saya nampak singa makan rusa. Ceritakan macam tu video kamu. Okay? Boleh? Ceritakan semua yang apa yang ada dalam model kamu. Ceritakan. Lepas tu carnivore. Haiwan herbivore, saya tengok burung. Kenapa saya tengok burung? Sebab saya tengok burung dekat rumah saya lalu-lalu tu, dia suka makan burung omnivore. Burung omnivore. Burung kan makan cacing. Okay? Contohnya herbivore kambing. Saya tengok dekat dalam YouTube. Kambing makan rumput. Ataupun kamu cerita, atuk saya ada bela kambing dekat kampung. Atuk saya bagi kambing saya makan rumput. Jadi saya tahu kambing makan rumput. Kambing adalah haiwan herbivore. Cerita macam tu, boleh? Itu dalam video. Dalam apa? Video. Okey, bila kamu dah siap video itu nanti, okey, sila serah kepada Mu'alimah secara personal dalam WhatsApp. Okey, secara personal. Jangan letak dalam grup, okey? Sebab Mu'alimah akan masukkan dalam satu folder. Nanti minggu depan. Kalau dekat
geruk nanti semua orang nampak kan. Ha, betul. Nanti, dah, nanti kalau dah hantar tak special lah sebab kawan-kawan dah tengok. Ha, okay. Jadi kamu hantar secara personal, dah siap video tu nanti hantar dekat Muallimah, nanti masa hari Khamis minggu depan Muallimah akan tayangkan dalam kelas, semua kawan-kawan kita boleh tengok. Okey? Ha, tengok hasil kita. Okey, video itu Muallimah nak dalam paling lama 5 minit. Paling lama 5 minit saja. Okey? Okey, boleh. Paling lama, jangan buat 10 minit video. Buat sekejap je, 5 minit paling lama. Sebab kamu ada 40 minit je dengan saya. Jadi saya kena rangekan waktu di mana 13 orang murid kelas ini semua dapat tayangkan video. Muallimah. Ya? Video yang sebelum ni kena cancel lah kan? Nanti Muallimah tengok video dulu. Sebab Muallimah kena susun dulu video dulu. Okay? Alright? Video tu kamu kena ceritakan apa yang kamu buat tu. Kenapa kamu kata kambing tu carnivore? Kenapa kamu kata singa tu carnivore? Kenapa kucing tu omnivore? Ceritakan. Mungkin saya ada bela kucing. Saya bagi kucing saya makan ikan. Kadang-kadang saya bagi kucing saya makan sayur. Saya gaul dengan nasi. Nasi tu daripada mana? Nasi yang kucing makan tu dia daripada pokok padi kan? Daripada padi. Padi tu apa? Tumbuh-tumbuhan, betul tak? Jadi kucing itu adalah omnivore. Dia boleh makan nasi. Nasi tu daripada padi. Padi tu pokok. Alright? Sama juga dengan ayam. Ayam makan nasi. Nasi tu daripada padi. Padi tu adalah pokok. Alright. Ayam pun makan cacing. Cacing tu daging. Maksudnya ayam adalah haiwan omnivore. Dengan apa, jagung kan? Betul. Jagung tumbuh-tumbuhan. Jagung, siapa makan jagung sahaja, kalau haiwan mana yang makan jagung sahaja, dia adalah carnivore. Okey, boleh? Dapat tak? Siapa yang haiwan carnivore tu makan haiwan lain? Apa dia? Memang slide. Haiwan carnivore hilang. Sekejap. Ramai sangat yang bercakap. You Wan Haris Ryan, apa dia? Haiwan carnivore kan yang makan haiwan lain? Haiwan carnivore makan daging. So kamu kena cari haiwan apa yang makan daging. Kamu dah siap kan? Kamu buat singa. Singa makan rusa. Ceritakan dalam video tu nanti. Kenapa kamu kata singa tu makan rusa? Kamu cakap lah, saya tahu rusa, singa makan rusa bila saya tengok video National Geography dalam TV. Ceritakan macam tu. Okay? Boleh? Ceritakan macam tu. Okay, Adam. Adam nak kata apa, Adam? Slide Muallimah perbentangan Muallimah hilang. Tak apa, dah habis dah. Muallimah nak cerita tentang video saja, okey? Video itu adalah 5 minit paling lama. Jangan lebih daripada 5 minit, okey? Ceritakan saja haiwan yang kamu buat tu. Kenapa kamu pilih haiwan itu? Bagi tahu omnivore tu haiwan dia apa? Dia adalah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan daging. Contohnya kucing. Kenapa saya pilih kucing? Sebab dekat rumah saya beli kucing. Saya bagi kucing saya makan ikan dan nasi saya gaulkan. Ikan tu adalah daging. Nasi tu adalah tumbuh-tumbuhan. Cerita macam tu. Okay, kalau herbivore, kambing. Ceritakan, atuk saya bela kambing. Atuk saya selalu bagi kambing makan rumput. Rumput adalah tumbuh-tumbuhan. Cerita macam tu. Boleh? Alright. Okay, boleh? Alright, semua faham kan? Itulah cara nak buat video nanti. Okay, apa konten kandungan yang perlu ada dalam video kamu? Boleh? Alright, okay. Jadi ada apa-apa masalah lagi? Okay, pastikan video yang kamu buat hantar ke secara personal kepada Muallimah. Jangan hantar dalam grup, okay? Boleh? Okay. Sahaja. Okay, tak faham boleh tanya Muallimah dalam grup. Okay, siapa yang masih tak nampak lagi, sila tengok video minggu lepas. Video kelas minggu lepas, sila tonton betul-betul. Muallimah ada kata, gambar mesti ada. Gambar kamu buat tu, mesti ada. Gambar kamu sedang buat. Kamu tengah potong-potong tak lihat. Gambar kamu potong tu mesti ada. Okay? Alright, ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Okay.
Ada, okey. Dah habis, okey. Terima kasih semua. Boleh berharap semua boleh buat dengan baik dan the best. Okey, video the best. Alright. Semua hebat-hebat dah siap dah pun. Assalamualaikum. Okey, kita baca surah Al-As dulu sebelum kita habis kelas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bis-sabr. Okey, jangan lupa video dan folio. Okey, siapa yang tak tulis lagi kehadiran, sila tulis dalam poll. Jangan lupa, kalau kamu tak tulis, kamu tak dikira hadir. Okey? Alright, okay, terima kasih semua. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye. Erina, Airin, Hajar. Lagi siapa tu? Sebab kamu tak guna nama sebenar ni. Zulkarnain. Okey, jaga diri baik-baik.